Halo, aku Yolares, Dava dan Ra'a, Mood Booster 24/7. Yeay, alhamdulillah konten keempat minggu ini. Jadi kemarin aku baca komen-komen kalian di konten sebelumnya. Jadi aku nanya gimana perasaan kalian ngelihat aku rajin update di YouTube. Dan ternyata alhamdulillah banyak banget yang senang. Makanya aku usahain, aku kejar hari ini untuk mengupload konten baru. Dan tara, akhirnya jadi juga. Jadi terima kasih banyak ya udah selalu nonton konten di channel ini. Terima kasih banyak untuk seluruh cinta dan supportnya yang tidak ada henti-hentinya. Jadi agar tidak ketinggalan info-info mengenai konten berikutnya, silakan follow Instagram aku. Di sana aku bakalan rajin banget update tentang info-info konten Mood Booster berikutnya. Dan tentunya membagikan OOTD terbaru dari Yolares, Dava dan Ra'a. Jadi terima kasih banyak ya udah follow. Terima kasih banyak untuk seluruh cinta dan supportnya. Aku sangat-sangat senang dan sangat menghargai itu guys. Jadi jangan bosan-bosan ya. Ya udah, gak usah berlama-lama lagi deh. Langsung saja, happy watching. Gak sanggup nih, mata aku yang begini-begini. Tabe, Tabe, sini dulu nak. Iya nak. Wih, anak gantengnya mama, cepatnya kalau dipanggil. Masih mama suruh-suruh lagi. Tidak, cuma minta tolong saja. Masukkan benang ke jarum. Biasa, ibu-ibu mengurus rumah tangga. Tuh, memang pasti mau suruh-suruh lagi. Sini saya coba. Memang manusia biasa yang tak. Oh, disuruh masukin benang nih pasti. Nonton ah. Jorok banget sih. Yang ada benang bau jigong ntar. Abu-abu tai bebek. Bukannya bajunya warna coklat? Astagfirullahalazim, ampuni hamba. Salah benang nak, ulang. Kita sudah capek-capek tadi jilat-jilat, gunting-gunting dan lain sebagainya. Kalau masih itu mama akan wujudkan satu permohonanmu. Satu permintaan nak. Ini kesempatan aku untuk memiliki hal yang sudah lama aku impi-impikan. Agar itu lebih semangat nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Aduh, kotor itu nak, kotor. Kasih keluar, kasih keluar. Apa itu, Mak?
komodo. Kucing pahit, kucing liar, dia pungut-pungut lagi tuh di jalan. Ih, nah, kotor sekali tuh. Kesekelor cepat. Oh, kucing. Iya, nak, itu kotor itu. Nah, itu dari pinggir jalan nanti orang tuanya juga cari anak-anaknya. Iya, kotor banget tuh pasti, Mam. Sana, kembaliin ke tempatnya. Nanti dicari sama mamanya loh. Mama memang bilang mau mengabulkan satu permintaanmu, tapi tidak untuk yang satu ini. Mama tidak bisa. Sana. Sembarangnya ini semua anak-anak deh. Itu pasti karena enggak diturutin. Bena. Ayo makan dulu, nak. Dari tadi tidak makan itu nanti sakit. Tidak mau. Oh, nanti sakit loh kalau tidak makan. Tidak mau. Merajuk lagi. Tidak usah apa dipanggil. Ya. Kita makan saja. Kenapa pergi betulan? Kita mau dirayu-rayu. Memang aku memang bukan anak kesayangan lagi. Aku harus menerima kenyataan dan fakta ini. Bahwa aku tidak begitu dicintai lagi. Pikir diary, hanya kamu yang menjadi teman di saat rasa gundah dan kesepian ini melanda aku. Napa lo? Sedih banget. Ma,
Eh, aku udah siap nih. Loh. Aku malas banget ke sekolah. Mana di luar hujan. Lu belum siap-siap? Kita udah telat nih. Aku sakit. Hah? Kamu sakit? Iya, Maria sedikit. Sini mama cek dulu. Oh iya sih, agak Maria badannya yol. Ya sudah, kamu pergi sekolah saja dulu. Nah, dia kayaknya memang sakit. Really? Oke. Okay. Ya sudah, istirahat saya dulu. Nggak usah dulu sekolah. Begitu kalau bagian terus main game. Tidak ke sekolah karena pura-pura sakit. Beneran sakit. Bobo. Jadi itu ya anak-anak, penjelasan untuk bab 2 dan bab 3. Kenapa semuanya jadi raksasa? Hah? La ilaha illallah. Kenapa sih, Mang? Ini adek, mau mengompol di kasur, hangat-hangat menyegarkan. Biasa, Bu, anak konda. Tapi, itu Rampe datang jenguk, Rampe? Mama tinggal dulu ya, Mama ada urusan di dapur. Sekali.